Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah, saya bisa menjumpai lagi para sahabat melalui upload video ini. Semoga semuanya sehat walafiat serta senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video tentang kawasan wisata Terasering Panyaweyan, Majalengka. Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi. Selamat menyaksikan videonya dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen video ini serta klik tombol loncengnya agar bisa mengikuti video-video berikutnya. Baiklah para sahabat, Kabupaten Majalengka dikenal sebagai salah satu kota wisata di Provinsi Jawa Barat, khususnya di wilayah Ciayu Majakuning atau Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Kabupaten Majalengka bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan memiliki bentang alam yang indah sehingga wisata alam di Majalengka menjadi tempat favorit dan populer yang banyak dikunjungi khususnya di saat-saat liburan. Di samping pemandangannya yang sangat indah, destinasi wisata ini juga menyuguhkan udara yang sejuk sehingga cocok untuk dikunjungi keluarga dan rombongan yang akan menghabiskan waktu liburan dan healing. Kawasan wisata Terasering Panyaweyan berada di lokasi perbukitan. Di samping Bukit Panyaweyan, masih terdapat 4 atau 5 bukit lainnya yang ada di sekeliling Bukit Panyaweyan ini. Namun demikian, kawasan perbukitan ini lebih dikenal dengan nama Panyaweyan. Masing-masing bukit di sekeliling Bukit Panyaweyan memiliki nama-nama tersendiri, dari mulai Lawang Saketeng, Pencut Kitahi, Legok Jengkol, hingga Legok Kondang, dan lain-lain. Itulah nama-nama bukit yang paling berdekatan dengan Bukit Panyaweyan, namun yang dikenal saat ini, seluruh kawasan tersebut bernama Terasering Panyaweyan. Nama Panyaweyan berasal dari kata sawei dalam bahasa Sunda yang berarti jaring. Dulunya, bukit ini merupakan tempat orang menjaring burung. Karena itulah dinamakan Panyaweyan, yaitu tempat menjaring, dalam hal ini menjaring burung. Lokasi kawasan wisata Terasering ini berlokasi di wilayah Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, Terasering Panyaweyan berada di tiga desa, yakni Sukasari Kaler, Sukasari Kidul, dan Teja Mulia. Jarak dari alun-alun kota Majalengka menuju kawasan wisata Terasering Panyaweyan adalah 19,1 km melalui jalur jalan raya menuju Talaga atau Cikijing. Perjalanan dari pusat kota Majalengka tersebut dapat ditempuh dalam jangka waktu kurang lebih 40 menit dengan kendaraan roda 4. Untuk menuju kawasan wisata ini, dengan mudah kita dapat menggunakan aplikasi penunjuk tempat sehingga tidak khawatir akan tersasar ke tempat lain, cukup dengan memasukkan tujuan ke Terasering Panyaweyan. Saat ini kawasan wisata Terasering Panyaweyan telah menerapkan kebijakan tiket satu pintu. Kebijakan ini sudah berlangsung sejak libur Lebaran tahun 2023. Kebijakan tiket satu pintu ini bertujuan agar para pengunjung tidak harus membayar tiket beberapa kali untuk memasuki spot-spot wisata yang ada di kawasan ini. Sebelumnya, para pengunjung harus membayar 3 tiket untuk mengeksplorasi seluruh kawasan, yaitu di Leuweung Saketeng, Terasering Sukasari Kidul, dan Terasering Teja Mulia.
Harga tiket masuk masing-masing loket tiket yakni Rp5.000 per orang. Saat ini dengan harga tiket Rp12.000 per orang, para pengunjung sudah bisa memasuki seluruh bukit kawasan wisata ini, ditambah biaya parkir Rp10.000 per kendaraan untuk mobil dan Rp3.000 per kendaraan untuk sepeda motor. Objek wisata Terasering Panyaweyan merupakan agrowisata yang menawarkan pesona keindahan alam. Destinasi wisata ini berada di lereng Gunung Ciremai dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Kawasan wisata Terasering Panyaweyan menyuguhkan hamparan pemandangan hijau di area perbukitan yang tersusun secara berundak-undak dan tertata rapi. Pemandangan indah di kawasan ini berasal dari tanaman perkebunan sayur masyarakat seperti bawang merah, ubi jalar, kol, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Karena berada di daerah dataran tinggi, destinasi wisata ini selain menyuguhkan pemandangan alam yang indah, juga menawarkan udara yang masih bersih, sejuk, dan segar. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di kawasan wisata ini antara lain trekking ke puncak Bukit Terasering Panyaweyan melalui jalur tangga pendakian dengan tangga permanen yang dilengkapi pegangan besi yang aman. Di tempat ini, para pengunjung juga bisa mengabadikan momen wisata yang indah di berbagai spot foto yang cantik dan Instagramable. Waktu terbaik untuk menikmati cuaca yang menyenangkan dan view menarik adalah pada saat matahari mulai terbit atau sunrise hingga sekitar pukul 10 pagi. Di saat pagi tersebut, para pengunjung tidak hanya disuguhi pemandangan alam yang indah, tetapi juga bisa melihat secara langsung aktivitas para petani di perkebunan sayur yang berada di kawasan ini. Kawasan wisata Terasering Panyaweyan juga telah dilengkapi berbagai fasilitas untuk kenyamanan para pengunjung. Di samping jalur trekking permanen dan aman untuk menyusuri area perbukitan, juga tersedia tempat parkir untuk sepeda motor dan mobil, tempat duduk dan gazebo untuk beristirahat, toilet, serta musola yang cantik. Para pengunjung tidak perlu khawatir kehabisan makanan, karena di area wisata ini juga banyak warung-warung yang menyediakan berbagai makanan dan minuman. Bagi para sahabat yang tinggal di desa, pemandangan sawah dan ladang mungkin merupakan hal yang biasa. Namun bagi yang tinggal di perkotaan, panorama tersebut jadi daya tarik sendiri karena sulit ditemukan di daerah perkotaan. Bagi para sahabat yang berencana akan meluangkan waktu untuk berwisata dengan keluarga atau teman, Terasering Panyaweyan merupakan salah satu destinasi yang sangat direkomendasikan. Di samping pemandangannya sangat indah, juga berdekatan dengan kawasan wisata ini terdapat destinasi wisata lain seperti Curug atau Air Terjun Ibun Pelangi, Curug Muara Jaya, dan Lembah Panyaweyan. Nah para sahabat, itulah ulasan singkat tentang kawasan wisata Terasering Panyaweyan, Majalengka. Terima kasih telah menonton videonya, semoga berkenan dan menambah informasi. Salam sehat dan sukses selalu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.